Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana hari ini meriah banget nih karena kami berdua janjian di kamar ruang biar lebih seru ngobrolnya mewakili teman-teman di O. Oke. Thank you Mas Yogi sudah datang. Hari ini kita dari Ivendo ya, divisi SDM dan juga kerjasama dengan Event Academy. Kita mau bahas tentang solusi jitu atasi sengketa hukum di industri event. Seru banget Mas Yogi. Itu beneran. Teman-teman yang ada di Zoom, nanti kalau Mas Yogi cerita atau membahas sesuatu langsung catat atau langsung bisa di komen, di chat ya benarnya apa aja biar langsung ingat, takutnya kalau udah kelewatan tadi mau nanya apa lupa ya. Tapi tak kenal maka tak sayang, sebelumnya aku Farida Ahmad memperkenalkan diri sebagai direktur dari Event Academy dan juga founder and CEO dari Absolute Group. Dan aku mau memperkenalkan narasumber kita ini Mas Yogi. Mas Yogi Widodo, ganteng banget, lebih ganteng dari kota ini. Pak Lukman, maaf ya Pak. Biasanya kalau di event Pak Lukman. Oh gitu ya. Nggak boleh ada yang lain. Baik, Mas Yogi adalah founder dan partner dari Lira Law Office and Legal Authority, ya benar. Dan ternyata Mas Yogi jam terbangnya luar biasa nih teman-teman di Vendo, 20 tahun di dunia industri legal. Jadi jangan khawatir buat curhat apa aja, buat cerita apa aja, buat tanya apa aja, karena 20 tahun ya luar biasa ini angkat topi. Dan juga kalau ngomongin pendidikan, jelah pendidikan latar belakang pendidikan ngomongnya, karena ngomongin hukum siapa dia ya kan ya, ternyata dua bachelor nih, insinyur dan juga hukum, nggak main-main dengan insinyur. Baik, kita langsung tadi topiknya solusi jitu atasi sengketa hukum. Mas, langsung aja biar teman-teman IO tahu, karena ngomongin hukum itu rada sensitif. Aku punya pengalaman, mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman, udah kepentok baru nyari dasar hukumnya, udah dapat surat somasi atau dapat denda dari klien baru kepikiran, aduh gitu, terus terlambat dibayar sampai 3 bulan 4 bulan tapi nggak bisa somasi klien karena nggak punya hukum yang melindungi kami sebagai anak-anak IO. Benar nggak? Coba yang benar angkat tangan, coba raise your hand di Zoom. Ya kan, terus tiba-tiba ada artis yang belum selesai pulang karena kita nggak teliti baca kontrak dari artis cuma 3 jam atau 4 jam saya itu kena overtime harus bayar. Wah ternyata harus gini, harus gitu. Jadi hukum ini buat aku pribadi juga teman-teman di industri event ini sangatlah penting. Makanya ketika Mas Romi WhatsApp, tolong aja bantuin moderator, aku sakit banget karena mau curhat. Oke, langsung aja teman-teman IO, vendor, semua yang bergabung di Zoom, siap-siap kita mau gali nih daging dari Mas Yogi. Terus catat mau tanya apa, nanti akan aku siapkan waktu buat tanya jawab. Langsung aja kita silakan buat Mas Yogi menjelaskan apa aja sih isu-isu hukum terkait industri event dan solusi jitu itu harus kita bahas seperti apa. Nah, saya mencoba membreakdown sedikit akar-akar permasalahan yang biasa terjadi di industri event. Itu ada beberapa. Pertama mungkin budget dari penyelenggaraan event itu sendiri yang kadang nggak jelas nih Mbak, antara si principal yang punya event dengan realita di lapangan seperti apa gitu kan. Terus kemudian dana operasional atau harga pokok produksi ini kadang-kadang juga menjadi kendala buat teman-teman pelaku industri event. Ada yang memang mengharapkan down payment dulu dari pihak yang punya acara, ada yang memang bisa mengupayakan self-funding dan sebagainya lah. Kemudian dari waktu persiapan, kadang-kadang mepet. Nggak cukup waktu untuk menyiapkan mulai dari perizinan, kemudian penyiapan vendor-vendor, terus juga mungkin artis mana yang mesti dipakai dalam acara itu dan sebagainya lah.
Kemudian venue-nya sendiri. Venue sendiri kadang-kadang pas musim kawin mamanya, jadi rebutan atau ke tempat-tempat yang mungkin match nggak dengan konsep acara dan lain sebagainya gitu kan. Tema acara juga sama mbak, jadi ini bisa menjadi akar permasalahan dari sebuah event. Kadang-kadang tidak diterima oleh masyarakat umpamanya, kemudian jadi viral, terus jadi masalah di kemudian hari. Contoh kayak kemarin yang pernikahan anjing. Nah itu kan konsepnya mungkin menarik ya, cuman kan secara sosial budaya maupun agama juga mungkin agak sulit untuk diterima masyarakat. Nah hal seperti ini yang mungkin menjadi pertimbangan dari pelaku-pelaku industri event gitu. Potensi sengketa ya? Potensi sengketa. Ya. Yang paling pertama yang bisa menimbulkan potensial dispute itu adalah tadi saya sampaikan mbak, tidak adanya perjanjian atau kontrak kerja. Ini yang jadi dasar dari bagaimana cara kita untuk melindungi hak-hak kita sendiri. Ya. Kalau nggak ada basicnya, begitu one prestasi selesai. Kan kesana mbak gitu kan. Kedua mungkin karena adanya pembatalan event. Ini kemana-mana sih efeknya kalau udah dibatalin gini kan. Kecuali dibayar 100% di awal. Betul sekali ya kan. Ya, itu. Kemudian adanya pihak yang tidak berkomitmen. Ya. Nah itu banyak sekali terjadi gitu kan. Terus nanti akan kita coba. Satu-satu ya. Ya betul. Kemudian juga kadang-kadang artis yang harus diganti karena ada satu dan lain hal gitu kan. Ini juga akan menimbulkan potensi sengketa nanti. Ya. Kemudian berikutnya adalah pelanggaran karya intelektual. Hak cipta. Dan merek terutama. Ada dua hal itulah. Yang terakhir adalah terjadinya tindak pidana saat pelaksanaan event. Jadi crowd-nya sudah nggak terbendung. Kemudian macam-macam, ada perkelahian, ada penganiayaan, ada mungkin sampai ke pembunuhan. Konser dangdut coba mbak, kan kayak apa? Makanya kalau di Jawa Timur itu mbak, event dangdut baru dibilang sukses kalau udah ada yang berantem. Lucu kan? Iya. Lucu itu. Itu fenomena yang menarik sebetulnya. Okay. Iya. Kalau nggak ada yang berantem berarti belum berarti nggak sukses. Kalau kita justru nggak mau nanti teman-teman safety yang bingung ya. Okay, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Ya lanjut. Kita mau bahas mengenai tadi yang paling pertama. Faktor paling utama ya. Potensial dispute balik ya. Yang pertama tidak adanya perjanjian atau kontrak kerja. Ini terjadi karena teman-teman pelaku industri sendiri itu kadang nganggap enteng. Nah, cincalah, teman sendiri lah, nggak akan apa-apa. Saudara gue lah, gitu. Udah kenal lama lah, kayak gitu loh mbak. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang mengakibatkan menggampangkan yang namanya written evidence. Itu. Walaupun teman sendiri, tetap harus ada. Business is business. Ya, karena betul. Uang nggak ada temannya. Ada, betul. Nggak ada mbak. Kemudian karena tadi based on gentleman agreement aja, second to second. Ya kalau kedua belah pihak sama-sama ngerti dan sama-sama komit, kalau yang nakal kan pasti memanfaatkan itu. Mumpung nggak ada buktinya ya udahlah. Kabur. Jangan ya. Ya, tadi saya udah bilang hubungan pertemanan karena saling kenal atau referensi. Dari rekan sesama pelaku industri event, gitu. Ini bahaya banget sih sebetulnya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ada perjanjian atau kontrak tapi tidak berimbang. Artinya klausul-klausulnya itu tidak melindungi kepentingan dari masing-masing pihak. Oke. Ini juga mesti jadi atensi teman-teman. Kadang-kadang perjanjian itu dibikin bias. Nggak ada tenggat waktu yang pas, yang eksak gitu. Kemudian tidak mendeklir apa-apa saja yang mesti dipenuhi, apa-apa saja yang bisa menjadi default dan lain sebagainya.
Coba. Maksudnya detail pekerjaannya ya. Betul. Scope of work-nya. Scope of work-nya ya. Benar. Kadang si pihak vendor ini, lo kan gue cuma ngajain ini doang. Tapi ternyata harusnya segini. Oh, berarti lo harus bayar lagi dong. Nah, gitu-gitu, Mbak. Ini nggak jelas seperti itu, jadi menimbulkan ambigu lah, gitu loh, pekerjaannya. Hal-hal tersebut mengakibatkan tidak ada bukti tertulis yang menyebabkan tadi lemahnya posisi hukum dari teman-teman sendiri. Jadi maksudnya kalau, sorry aku potong. Ya. Jadi maksudnya kalau kita ada kontrak, nggak cuma kontrak ada antara dua pihak, tapi ada details BOQ, item apa aja atau scope of works-nya gitu ya. Dalam kontrak itu mesti dijelaskan, Mbak. Apa saja scope of work, apa saja do and don'ts-nya, kemudian item, term of payment dan lain sebagainya, itu mesti jelas. Iya kan? Oke. Okay. Kayak gitu-gitu. Oke. Okay. Karena lemahnya itu udah pasti dong kalau ada apa-apa jadi timbul kerugian. Yes. Ya kan? Ini yang sering dialami teman-teman, gitu kan? Nah, terus akibatnya adalah lemah, kita pasti kalah kalau nggak ada bukti tertulis. Iya. Mau mengandalkan omongan aja kan susah, Mbak, mesti ada. Nah, ini karena sekarang sudah zamannya maju, menurut saya tetaplah komunikasi tertulis, baik WA maupun SMS gitu, itu bisa jadikan satu acuan lah. Lu bener loh, dulu ngomong kayak gini, ada buktinya gitu. Komunikasi tertulis. Betul. Oke. Okay. Kemudian slide selanjutnya, kita coba solusinya seperti apa sih? Solusinya jelas, bikin kontrak atau perjanjian kerja yang proper, yang appropriate gitu loh. Yang dimana dalamnya itu, ya tadi, berimbang antara kedua belah pihak, baik tadi kewajiban maupun hak-haknya, terus kemudian bisa melindungi semua kepentingan, baik tadi Mbak udah jelasin apa scope of work-nya, maupun dari masalah pembayaran, nah, seperti apa diatur dengan jelas gitu, tidak ambigu, kemudian para pihaknya jelas, jangan sampai umamanya ini kerjaan antara Mbak sama saya. Iya. Tapi Mbak kemudian melemparkan kepada pihak lain, gitu. Ke Bang Dharma misalnya. Ya, Bang Dharma. Nanti di end of the day, Mbak bilang itu Dharma urusannya, bukan gue. Padahal yang bikin kontrak kita berdua. Nah, kemudian tadi saya sampaikan juga jelas mengenai waktu, kuantitas, kualitas, spesifikasi dan harus nominal. Itu harus ada dalam kontrak, Mbak. Janjian itu harus ada. Kemudian wilayah hukum yang pasti. Jadi seumpamanya nanti ada dispute, amit-amit ada dispute, ini mesti di wilayah mana nih kita mesti mengadu atau melaporkan gitu. Harus di state dengan jelas dalam perjanjian bahwa ini nanti kalau ada apa-apa kita sepakat untuk yurisdiksinya adalah di Jakarta Selatan. Gitu. Okay. Terus kemudian penyederhanaan proses. Mungkin tadi tidak perlu membuat kontrak yang berbelit-belit atau berlembar-lembar gitu. Simpel aja. Poin-poinnya masuk gitu. Dibacanya juga jelas, ya kan? Ditantangnya oleh pihak yang pas. Udah, set. Kita mulai tinggalinlah cara-cara lama yang bikin orang malas baca kontrak. Simpel, jelas, padat gitu kan? Iya. Poin-poin semua masuk. Gitu. Kemudian tadi saya juga udah bilang pemanfaatan teknologi, udah ada, kan nggak perlu tanda tangan, kan nggak perlu ketemu, Mbak. Iya, sign. Ya kan? Bisa digital sign, digital sign. Apa-apa, digital documentation dan segala macam lah. Itu dengan teknologi kita bisa sangat terbantu lah dengan pemanfaatan teknologi. Dengan mudahnya ya. Betul kali. Nah, makanya nanti ke depan teman-teman juga mesti lebih aware mengenai teknologi ini, sehingga nanti jangan sampai jadi alasan nggak pernah ketemu atau jauh tempatnya atau apa. Jadi udahlah, yang penting udah buat telepon, yang penting udah jelas semuanya lewat telepon, jadi mengabaikan hal seperti ini. Gitu. Kalau nggak ada apa-apa sih ya nggak apa-apa, tapi kalau terjadi apa-apa kita kalah.
Jadi maksud Mas Yogi, maaf aku perjelas. Jadi kalau misalnya kita ada commitment by phone ya teman-teman Evendo, teman-teman IO, jadi kita baiknya ada secara digital juga, misalnya by WhatsApp yang bisa kita capture as a proof, yes, gitu ya. Jadi yes, jangan cuma by phone, karena by phone kan nggak bisa jadi bukti. Betul. Jadi mesti kayak gitu. Kalau saya by email, mau, gitu, ya misalnya. Betul, email, email atau mungkin tadi apa namanya MOU atau kesepakatan yang sederhana, kita siapin template, Mbak, yang bisa kita kirim lewat either email atau WhatsApp gitu, sehingga itu bisa jadiin pegangan. Oke. Gitu. Ya. Yeah.